Di Madiun, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti mengunjungi Ki Haji Abdul Khodim atau Gus Dim di Pondok Pesantren Al-Basmalah Wonoasri Madiun. Terima kasih, pertama kali saya sampaikan atas kunjungannya, silaturahminya. Yakinlah silaturahmi itu akan membawa keberkahan semuanya, memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Jadi apa yang dihajatkan oleh Pak Lanyala semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang bagian dari upaya itu menyambangi masyarakat untuk mungkin ada masukan-masukan dan apa program yang perlu disampaikan. Nah, nanti masyarakat kan semakin hari semakin paham apa yang dimaui oleh Pak Nyala sebagai orang yang mau mencalonkan Gubernur Jawa Timur. Orang bukan orang asli Jawa Timur paham kita, tapi ternyata beliau memang asli kelahiran Jakarta dan sejak kecil di Surabaya. Jadi ya jelas berarti paham karakter orang Jawa Timur dan paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur. Itu saya kira itu, dan semoga nanti atas silaturahminya, terima kasih, semuanya diberi kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu.